Yo, what's up, man? Welcome back with me, Kopix Gaming. Selamat datang lagi, guys, di game Minecraft Survival, guys, ya. Ini udah nyampe episode kedua. Biar nggak bingung, guys, gue tambahin sekarang, ya. Jadi ini udah season kedua, guys. Karena season pertama kita kan udah pernah tamatin di live stream. Nah, ini season keduanya, biar kalian nggak bingung gitu sama episode-episodenya. Nih, pokoknya season kedua dah. Episode 2, bagi yang belum nonton episode pertama, kalian nonton episode pertama, guys, oke? Jadi, udah lama banget nih, sebulan coy, baru kita lanjut lagi kali ya. Ada sebulan ya? Gue main, guys, main offline gitu. Main offline, gue main biasa gitu sendiri. Main survival. Main, apa namanya, hardcore gitu, guys, ya. Dengan map yang baru, seperti biasa, yang ini masih gue anggurin gitu kan. Ternyata dari kalian banyak yang minta pack sih. Episode 2, part 2, yaudah gue bikinin dah nih, part 2. Jadi bagi yang mau lanjut part ketiga, guys, 5000 like. Syaratnya 5000 like, baru saya akan lanjut part kedua. Ayo, cepet yuk. Ini kalau sehari 5000 like nih, bisa selang-seling lah ya, main ML lah ya. Gue juga pengen banyak hal yang pengen gue lakuin, guys, ya. Pokoknya 100% advancement, ya kan? Terus semuanya serba farm otomatis gitu. Gue pengen bikin semuanya biar cantik, coy, di dunia gue ini, anjas. Oke, bantu, guys, ya. 5000 like ya, guys, oke? Easy banget lah bagi kampung squad lah, 5000 like. Jadi, guys, di episode kali ini, gue akan upgrade inian gue. Ya, jadi iron semua. Kita ngumpulin iron lah, intinya lah. Kita ngumpulin besi. Jadi ini pedang kita, pickaxe, ya kan, shovel, axe, semuanya kita akan upgrade ke iron. Ini juga armornya juga kita akan bikin, guys, ya, pakai iron, guys, ya. Ini btw gue pakai skin ini, guys, ya. Episode 1 ada yang nyadar gue pakai skin Arpesmon, guys. Skin Arpesmon, hehehe. Jadi gue kagak ada skinnya, cowok, gitu kan. Ada yang bisa nggak sih, guys, kalian bikin skin jadi biar kopek banget gitu lah. Kalau kalian bisa, kalian bikinin dong, guys. Gue juga bingung gimana caranya. Kalian kirim di email gue apa gimana gitu. Jadi pakai skin sendiri, coba masa pakai skin Arpesmon. Tapi bagus sih, gue suka sih. Kesannya kan ya emang petani gitu kan. Gitu, guys, ya. Jadi misi di episode ini ya kita nyari iron, sekalian nyari diamond juga. Mining manja lah, seperti biasa lah. Terus kita akan nyari 3 diamond aja, guys. Jadi nanti gue akan kasih tau ke kalian. Tapi mungkin gak di episode ini ya, di next episode. 3 diamond langsung dapat fortune 3. Wah, itu tips and trick gua, cowok. Itu gua di hardcore langsung ngacir, anjir, langsung. Gua hanya butuh 3 diamond, guys. Nanti dah ada syaratnya dah. Pokoknya agak ribet sih memang sih. Cuman hanya butuh 3 diamond langsung dapat fortune. Karena kan kita nanti buru-buru ya, langsung pakai diamond semua, langsung kita encan-encan gitu. Pokoknya kita encan-encan dulu dah, pokoknya dah biar kita kaya dulu, bos. Ya udah, langsung aja tanpa banyak bacot. Kita akan prepare dulu, guys, ya. Yuk, langsung yuk kita mining. Jadi mining gue udah di rumah sendiri, guys, ya, di sini. Jadi mungkin nanti di sini akan jadi storage room nanti, guys, karena storage room nanti kan makin lama makin banyak ya, mungkin. Ya udah, langsung aja, boy. Oh iya, guys, gue lupa ngasih tahu, cok. Jadi kan kalian banyak yang komen, cok, nih. Pack pakai shader, pack pakai shader. Gue udah punya shader, cok. Udah mantep anjing Minecraft gue. Nih, lihat ya shader ya. Tapi gue kurang suka, guys. Karena jadi gelap gitu, cok, jadi susah gitu ngeliatnya. Tapi enak sih buat kayak pemandangan mata aja biar nggak burik mulu gitu kan. Langsungnya kita setting di sini ada shader gua, anjay. BSL, coy. Ini kalau langsung dipakai PewDiePie ya. Gua nggak tahu kuat apa enggak nih sambil nge-record, guys. Kayaknya nge-lag, anjay. Coba ya. Kalau nge-lag sih ya udah. Hah, enggak sih, nggak nge-lag sih. Ede. Shader mamang gila, jadi ganteng banget Minecraft gua, gila. Lihat ada bayangannya. Wuih, 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 wuih. Gila. Nggak nge-lag ya untungnya OBS gua ya. Kayak gitu, ini cuma look aja, guys, tuh. Jadi goyang-goyang, rumput-rumput kita bergoyang-goyang. Mantap ya shadernya, guys, ya. Ternyata kuat, cok, PC gua lu. Padahal nggak begitu high-end banget tuh PC gua. Ya high lah, cuma nggak high-end lah. Bisa ternyata ya, kuat ya, guys, ya. Mantap, cok. Nanti kita bakal pake inilah, guys, ya. Tapi nggak tahu ya kuat apa enggak nanti kalau udah banyak segala macam ada di sini semua. Kalau udah rame gue nggak tahu kuat apa enggak, buset deh gitu kan. Jadi kalau tapi kalau gue lagi nganin mancing ikan nih, guys, bukan mancing sih, lebih tepat yang ngebunuh-bunuhin ikan, kagak kelihatan, gelap, anjay, airnya. Ya emang real sih, air emang gelap gitu kalau dilihat. Bening banget, anjay, kayak di got Jepang. Kayak gitu, guys. Jadi gue lebih suka pakai yang asli karena buat mancing ikannya jadi bagus sih. Udah deh, coba kita pakai ini dah, mining yuk, tes enak apa enggak dah. Biar kalian gak burik juga mata kalian kan, shader-shader nih. Gue kasih shader buat lu semua. Tuh, lu makan tuh shader. Eh, enggak, cuy, enggak gelap, enggak begitu gelap, guys. Lumayan, lumayan. Yaudah dah, gue pakai ini dah buat kalian dah. Dapat iron, mamang.
Tadi ada yang komen juga, Pek, itu pakai apa namanya? Touch itu bisa Pek dipegangin aja. Jadi biar enggak ini. Biar enggak apa namanya? Biar terang terus, enggak usah ditaro-taro. Itu ada mod lagi, guys. Belum gua pasang modnya, guys. Kayaknya agak ribet gitu masang modnya, enggak juga sih guanya. Masih mager, guys, masangnya, guys. Entar aja lah. Kita rapiin ya kan. Kita kan anak yang rapi, guys, ya. Nah, yang dapat iron. Gua kampak lagi, bodoh banget. Pokoknya kita ini akan OTW ke lantai berapa, guys? Lantai 5 ya. Jadi bagi kalian sekarang gua udah enggak di lantai 11 lagi nyari diamond, guys. Gua mainnya di lantai 5 karena itu lebih banyak diamondnya menurut gua ya. Tapi lantai 11 juga ada sih, cuman kalah lah menurut gua sama lantai 5. Cuma walaupun itu kita agak-agak hati-hati karena kita di bawah lava gitu, kita bisa kena lava. Jadi harus tricky lah nyarinya lah. Bodo amat, pokoknya lantai 5 gue mainannya, bos. Ini dia, guys, kenapa kalian harus membawa banyak kayu ke sini ya. Karena kalian tuh kalau lagi pickaxe kalian habis, kalian tinggal bikin crafting table. Gitu kan, crafting table sama menggarok, langsung kita bikin stick yang banyak. Ya enggak, udah ada cobblestone, tinggal bikin stone pickaxe. Oh, gue udah ada ternyata stone pickaxe, yaudah, gak apa-apa. Ambil lagi dah. Kayak gitu, guys, ya. Kalau kalian nambang tuh jangan lupa bawa kayu satu stack. Jadi puas lo nambang tuh sampai 20 jam juga nggak bakal habis-habis. Gua mendengar suara gua. Ya Allah, langsung gua bangsat. Kaget gua, anjay. Untuk agak ada mob anjir di situ. Holy mother father, holy mother father. Apa? Gue pengen ke gua itu tapi gue belum ada armor, cok. Kalau udah ada armor gue berani, guys. Sangat-sangat easy gitu, guys. Makanan gue udah siap banyak ya kan. Cuman kalau kagak ada anunya, kagak ada apa namanya, kagak ada armor, ribet juga. Ya kita bikin armor dulu yuk. Yuk kita bikin armor dulu yuk. Kita bisa skip dulu sih sebenarnya sih. Kita bisa skip dulu sih. Kita skip dulu ya. Ntar gua lanjutin lagi, Mamang. Oke, kayaknya lebih bagus batunya di sini deh. Ini kita lubangin biar tanda kalau di sini ada goa, guys, ya. Wih, gold. Ya, ini gua belum ada ini lagi, guys. Sabar-sabar ya, kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu. Jadi gold itu nggak bisa dimainin pakai stone pickaxe, guys, bagi yang belum tahu ya. Gue sih tahu nih sebagai main craveteran dia bisa pakai iron pickaxe gitu, boy. Jadi kita pakein iron pickaxe saja, Mamang Garok. Lumayan, Gok. Wow, gua maning, coy. Ada gua maning, guys, di sini, guys. Oke, jangan takut, santai, kalem aja. Gua bawa inian kok, gua bawa apa namanya? Ya itulah. Itulah namanya lah, guys, ya. Lavanya terang banget, coy, BSL, coy. Lavanya terang banget. Gila, enggak kelar-kelar lagi nih gua. Oh, udah ujungnya di sini, guys. Ujungnya di sini. Sebenernya bisa sih ke atas lagi sih. Coba kita ke atas yuk. Gila, ini gua padahal belum ada armor loh, guys. Jangan ditiru di rumah nih, guys, begini, guys. Oke. Ini kita habis, enggak apa-apa. Gua masih ada charcoal, masih pada coal. Langsung aja bikin, Mamang. Banyak ya kan. Dah, kita mining-mining dah. Easy, boy. Ternyata kagak ada mob di sini. Pada takut mob sama gua. Ingat main crepetran pada takut. Guys, gua pengen nanya, guys, cara nge-zoom Minecraft gimana, guys, ya? Gua kagak tahu, guys. Kalau mencet F3 kan ini, mencet F5 kan ganti view dari belakang, third person viewer. F5 lagi ngeliat muka kita sendiri yang bau bengis. Terus save 5 lagi ganti ini. Gue pengen yang ngejum gitu, guys. Gue ngeliat youtuber lain bisa ada pada ngejum dah. PewDiePie pada orang-orang pada bisa ngejum. Gue gak bisa ngejum, cok. Veteran macam apa ini gak bisa ngejum Minecraft? Harusnya sih aman sih, guys. Kita sudah punya 43 iron ya, guys, ya. Harusnya sih aman, guys. Kita bakar aja dulu deh di sini deh. Boleh deh. Kita istirahat bentar dulu. Kita bakar-bakar gaming. Kita bikin furnace, santai saja. Ada furnace, kita bikin dua. Orang kaya mah bebas. Bikin dua, langsung taruh di sini koalnya satu-satu, Mamang. Ya kan?
Langsung saja di sini bikin iron ore. Langsung saja kita punya iron semuanya. Bikin lagi di sini dong furnace buat gold gitu kan, Mamang. Bikin buat gold. Iya. Kaya kita, guys. Kaya gaming, coy. Kaya gaming ini, guys. Anjir, gua lagi, cok. Wow! Kalian lihat gak, guys, itu, guys? Kalian lihat itu gak? Kayak diamond, cok, itu, cok. Bentar. Ih, diamond, anjas. Kan gua bilang, guys, terlalu easy, cok. Terlalu easy. Itu GG Gaming apa Hoki Gaming tuh, guys? Kalau gitu, guys, namanya, guys. Anjing! Anjing. Meledak lu sini, lu. Meledak. Dah! Wah! Ada gituan, guys. Kampret. Sabar. Lawan aja. Jangan takut. Ini normal, bos. Survival ini, bos. Bukan hardcore, bos. Masalahnya gue belum megang armor. Makanya gue takut, anjay. Tuh kalau gue udah megang armor, apalagi diamond, gue sampok-sampokin pala lu semua. Sabar, guys. Sabar aja. Wadaw. Wadaw gaming, guys. Wadaw gaming. Kita siapin dulu ya. Siapin dulu. Wadaw gaming. Siapin dulu. Mantap. 56. Wadaw. I'm rich, motherfucker. I'm rich, chiga. Waduh, ada creeper lagi, anjing. Lihat tuh, serem banget, bangsat. Ntar dulu dah, Mamang, ya. Gua siapin armor dulu. Yang penting saya sudah punya diamond. Oke banget, guys. Gila, guys. GG maksud gue. GG banget. Kayaknya itu karena insting veteran, guys. Jadi mengetahui di mana posisi diamond gitu. Walaupun dia tersembunyi di balik awan, tetap saja Anda tidak bisa bersembunyi dari saya, boy. Santai saja. Oke, kita bikin semua armor, guys, ya, dari iron chest plate ini buat baju, celana, helm, dan tentu saja sepatu kita bikin langsung, Mamang Garuk. Kaya banget gua, guys, sudah begini, guys. Dan ini kita buang aja semuanya, ya. Ini kita bikin aja, nggak apa-apa. Semuanya kita upgrade ke iron dari pedang, iron pickaxe, semuanya, guys. Sudah tidak butuh, sayang, seperti ini. Kita kan sangat easy, boy. Sekali nambang langsung kaya gitu kan. Kampak, mana kampak? Mantap. Udah, kita buang-buangin aja yang ini apa nih? Ini apa nih? Barang apa nih? Buang. Hah? Buang. Terima kasih sudah menemani saya. Mantap. Oke, langsung aja kita hancurkan. Kita bawa yang ini. Kita bawa saja, guys. Oke, ini juga kita bawa. Kayak gaming, cok, gocok. Udah ngapain takut kode begini, guys. Waduh. Bangsat, kaget gua kira apa, cok. Udah, kita tutup dulu biar rapi aja. Biar rapi aja nih sama gua ini, kita udah enggak ada urusan. Sama gua ini kita udah enggak ada urusan. Goodbye. Goodbye, mother father. Kita tutup saja. Aduh, salah tutup, Mamang Garok. Sabar. Oke, mantap, mother father. Waduh. Nah, rapi kan, guys? Rapi kan? Rapi, cowok gini, cowok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, gitu, guys, ya. Nah, tinggal yang ini nih. Saya sudah tidak takut lagi yang bernama creeper-creeper kimak gitu kan. Nanti diamond belakangannya, guys, kita ambil ya, guys. Karena itu adalah happy ending, guys. Jadi bilang happy ending. Ada suara-suara air. Apakah ini kita mengarah ke laut? Apakah kita ke laut gaming ini? Wow, tapi ada di atas, sih, tidak peduli. Di atas tidak ada diamond. Diamond ada di kedalaman-kedalaman, dalam-dalam manja. Gitu kan. Nah, ini juga lapis lazuli. Belakangan aja kita ambil ya, guys, ya. Karena nanti kalau udah pakai fortune 3, dia bakal dapat lebih banyak, guys. Lumayan buat encan-encan kita kan. Dapat 3 biji enggak? Oh, dapat 2 biji doang. Ntar aja enggak apa-apa itu, Mas. Santuy gaming aja, guys. Jangan terburu-buru gaming, guys. Santai aja. Yang penting ini diamond. Ayo dong, kasih 3 gua dong diamond. Pas banget, guys, yang kita butuhkan 3 biji.
Iron PX kita sudah jadi, boy. Gila. Wah, 4. Kita save. Wih, 5. Kita save yang ini nih. Ini buat apa ya? Ya enggak apa-apa lah. Nanti kalau ada Fortune 3 kan mudah-mudahan dapetnya 4 diamond dari 2 ini. Kita mainnya 2 dapetnya 4 gitu kan. Kita enggak tahu, guys. Namanya rezeki. Ternyata 5 anjay. Hoki Gaming, guys ya. Maksudnya GG Gaming, guys. Kita bantai-bantai aja deh yang di goa ya sekalian ya. Bantai-bantai aja lah yang ada di goa lah inilah. Wow. Halo Creeper. Creeper Kun. Anda mau kemana Creeper Kun? Sini kamu. Sini kamu duel secara jantan, Anda laki saya laki. Bodoh. Aduh. Meledak dia, guys. Kalau ada diamond sword udah mati duluan nih sama gua. Ini airnya dari sini, guys, suaranya, guys. Itu kayak ada apa tuh di situ tuh? Enggak ada apa-apa sih, guys, di sini, guys. Kita tutup kali air ya ini ya. Tutup dah airnya dah biar kagak nyusahin. Nyusahin aja nih air nih. Set ke atas banget sih, mau ngapain ya, guys? Kagak ada urusan kita ke atas sana, Cok. Kita mau nyarinya diamond, Cok. Mau ngapain gitu, guys ya. Ke atas tuh tidak worth it, guys. Kesini worth it, lumayan nih. Kali aja ada diamond lagi di sini nih, boy. Kali aja ada diamond lagi. Diamond please. Buset. Wah, lu lihat. Laut banyak diamond, guys. Gitu, guys ya. Cara mendapatkan diamond easy peasy 2021, boy. Jadi daripada kita gabut, ya kan berpetualang gak jelas, ini mending kita langsung bikin Fortune 3, guys. Gimana, guys? Mantap gak, guys? Langsung bikin Fortune 3 ya, guys ya. Mending kita udah tahu kan posisi diamond di sini 1. Nanti jalan ke sono lurus, saya lurus. Lurus di sini kalau nggak salah. Di sini nih diamond. Nah. Daimono guys ya. Kramono. Gila, lavanya ngeri banget, goyang-goyang anjay. Ayo. Langsung aja kita ke atas ya, guys ya. Yaudah, langsung aja lah. Ini kita bikin ini dulu, guys, anak tangga ya. Jadi biar nggak capek kita ke atasnya. Anak tangga satu stack, guys. Mana nih anak tangga nih? Oke, sambil pasang anak tangganya, Mama. Sambil pasang anak tangganya. Aduh, kebalik goblok. Ini ada goa di sini nih. Tadi kan gue berjanji untuk jalan ke arah sini ya, goa sini ya. Ada mob atau apa di sini saya juga tidak tahu, kampret. Ngapain saya berjanji tadi untuk jalan-jalan di gua ini, nggak jelas nih gua. Kagak ada apa-apanya, Cok. Kembali ke misi awal lah, Cok. Kayak gini-gini tuh gua nggak jelas ini, guys. Kagak ada diamond ya, guys, percuma. Ya kan? Tuh. Kagak ada apa-apaan. Mobnya pada takut lawan gua. Ya udah. Kita langsungkan saja. Mantap, guys ya. Mantap. Kita lihat di atas. Wow, sudah malam rupanya, kita tidur dulu lah. Sudah malam, kita tidur dulu gitu kan. Oke. Pagi yang cerah ditemani oleh zombie-zombie dan creeper kimak di sebelah sana. Oke. Jadi, guys, caranya kita akan mencari villager. Mudah-mudahan deket ya villager. Gak jauh dari sini, Cok, mudah-mudahan. Oke, kita buat kapal dulu ya. Kita buat kapal, guys. Mana kapal? Kapal gaming. Oke, kita sudah punya kapal. Kasur sih. Sebenarnya kita butuh kasur banget sih, guys. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti kita berburu dari domba. Jadi dari villager, guys. Ya, kita membutuhkan villager. Terus nanti kita juga butuh apa namanya, guys ya. Sugar cane ya. Wow, ada tengkorak idiot. Ngapain kamu di sana?
Sini kamu duel kamu. Tak bantai kamu, tak bantai kamu, tak bantai kamu ya. Tengkorak kok idiot. Kita akan jalan ke arah sana guys, ya, utara dari rumah guys, menghadap utara rumah. Kita butuh ladder itu 9. Ya kan, terus paper itu 3 kali 3 berapa guys? 9. 3 kali 3 9. Iya, 9. Ladder 3, terus sugarcane 9 guys, sangat easy boy. Nah, nanti kita akan bikin something useful, oke. Sugarcane. Mudah-mudahan villager sih enggak jauh dari sini ya guys ya. Mudah-mudahan saja guys tidak jauh villager-nya. Mantap. Kita sudah punya kasur guys ya. Domba-domba kita sudah ada di sana. Nah. Ayo. Sabar, Cok. Aduh, gue lupa guys, gue bikin ini dulu. Apa namanya guys? Kompas. Astagfirullahaladzim. Saya tuh tidak bisa menggunakan koordinat guys. Males banget saya baca-baca koordinat rumah saya gitu kan. Mending saya menggunakan kompas gaming guys. Saya lupa gitu guys ya, bikin kompas dulu deh. Yuk kita bikin kompas yuk. Mantap, Cok. Berawal dari rumah. Cakep banget coy kalau pakai shader ya. Gila. Kok gue bangga banget ya guys ya. Bangga banget gue guys. Oke, ini kita taruh sini. Ini kita ambil redstone. Terus kita bikin langsung kompas gaming. Yoi, kompas TV, kompas gaming. Kita bikin, mantap. Udah ada kompas aman. White wall udah ada 3 gitu kan. White wall udah ada 3. Kita bisa bikin kasur. Kasurnya juga, saya mau kasur. Saya bawa kasur kemana-mana. Jadi saya udah malam, saya tinggal tidur. Tidak ketemu oleh zombie-zombie kima. Yuk. Coba kita lihat nih guys, nih. Pasti kompasnya mengarah ke sini nih, tepat gua spawn di awal nih guys. Nih ke sini nih, ke arah tebing-tebing ini. Karena gua spawn awal-awal di tebing ini nih guys ya. Seru. Kita lihat. Oh, di sini guys. Di sini. Oh, di sini nih. Nih, di sini ya. Di sini rumah kita, enggak apa-apa lah ya. Udah jadi satu sama rumah, coy. Udah enggak bakal tersesat kita, coy. Kita punya kompas mengarah pulang. Aku tanpa kompas butiran debu. Ayo guys, Mamang Garok. Kita ke utara rumah dulu, boy. Utara rumah, utara pintu, ya kan depan rumah. Kita berkelana. Yah, ini kalau lagi berkelana gini gua pakai 32 cang ini ngeleknya naujubila ini, guys. Gue butuh cang kimak gitu loh guys, buat ngeliat inian coy, apa namanya, ada villager. Aduh anjing, goblok. Achievement unlocked guys, kena jump scare dari Lilipet. Ngentot Lilipet, ngentot kamu ya. Lilipet kagak kelihatan coy, ini gue pakai shader, goblok. Achievement unlocked guys. Ini gak apa-apa nih, bisa buat mancing nih. Ini biasanya tepat-tepat begini guys, biasanya ada ini coy, ada witch, rumah witch ya. Kalau ada rumah witch kita bantai aja nanti. Kalau ada rumah witch gampang dah, yang penting witch kita harus serang terus, jangan kasih ampun. Ya udah, kita berkelana terus. Mudah-mudahan deket dari utara rumah ada villager. Wah, ada ayam-ayam kimak. Nah, ini sapi-sapi kita bantai aja guys yang ada di sini guys. Kita butuh ladder kamu. Mantap, dapat 2 ladder. Kita butuh ladder untuk bikin buku. Oke, mantap. Harusnya cukup ya 4 ladder ya, tapi enggak apa-apa, kita bantai semuanya. Babi-babi haram, saya bantai kamu juga ya. Kamu haram. Ayam biarin aja dah, ayam dah. Kamu haram. Kagak ada, Cok. Tapi cakep banget ya, bener-bener ya ini. Kalau berpetualang jadi seru, Cok. Kalau pakai ini, Cok. Shader ini, Cok. Aduh, ini pegunungan begini lagi, kampret gaming, guys. Pegunungan, coy. Susah, coy. Ayo dong, please dong. Oh, laut ya di sana, guys. Laut teh. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin laut ya, sewer semua anjir ini. Nggak jelas anjir ini. Wah, nggak jelas, Cok. Kagak ada villager. Sebenarnya bisa guys, kita pakai zombie villager gitu, bisa aja, bisa banget itu pakai zombie villager. Ini kita ambil-ambilin aja sugar cane. Ini banyak sugar cane di daerah-daerah kayak gini guys ya, alhamdulillahnya. Wah, kalau ada villager langsung gue curi, Cok. Sebenarnya pakai zombie villager juga bisa, yang kita sembuhin guys, kita pakai golden apple, terus kita pakai
yang weakness-weakness itu. Cuman kita harus ke Nether dulu, guys. Kita harus ngebantai inian, apa yang kuning-kuning, Blastrot. Kita harus ngebantai Blastrot dulu. Males banget gua. Entar aja lah itu mah kalau benar-benar apes banget ya, gak ada villager sama sekali. Benar-benar apes gaming baru dah. Kayaknya ini di utara nggak ada apa-apa, guys ya. Ya udahlah guys, nanti di next episode aja lah ya. Kita akan lanjutkan misi kita lagi mencari villager untuk kita jadiin dia nanti librarian ya, librarian tukang apa namanya? Perpustakaan, terus kita bakal cari terus sampai dapat Fortune 3 baru kita beli bukunya, langsung kita jadiin pickaxe kita, langsung ada Fortune 3-nya guys. Oke. Okay? Itu nanti di next episode. Jangan lupa kalau kalian mau lanjut 5000 like. Oke okay, guys ya, thank you banget semua yang nonton. Kalau kalian tertarik nontonnya, jangan lupa di 5000 like dan di subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrong di sosial channelnya gua. Karena gua bakal upload video-video menarik buat kalian semua guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, motherfucker.